You know just what you do to me. Play my emotions like a pair of puppet strings. Did it ever occur to you, my heart's more than a toy? Please go easy on me, baby. Send message after message for... Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi bareng aku di WW Family Channel. Masih di Yogyakarta. Kali ini aku bakal nge-review hotel yang deket banget sama Malioboro. Nah, jadi hotel ini berada di gang pertama saat kita masuk Malioboro, guys. Atau bisa lewat pintu belakang ya, karena ini aku lewat belakang biar nggak kena macetnya Malioboro. Jadi hotel ini berada di Jalan Sosrowijayan. Aku pernah review Hotel Patra Malioboro. Nah, ini satu jalan sama Hotel Patra. Nama hotelnya Grage Bisnis Hotel Yogyakarta, guys. Karena aku nginep di Yogyakarta ini lagi peak season atau lagi hari raya Idul Fitri, jadi ini harga hotel masih pada mahal, guys. Jadi aku memutuskan Hotel Grage ini karena harganya masih masuk akal. Karena hotel di sekitaran Malioboro atau yang di dekat Malioboro harganya lagi menjulang tinggi dan semuanya itu di atas 1 juta. Tapi hotel ini aku dapat dengan harga 600 ribuan dan itu udah termasuk breakfast. Nah, ini untuk suasana lobinya, meskipun nggak luas banget karena ini memang cuma hotel bintang 2, tapi lobinya ini lumayan lengkap loh, guys. Di sini udah disediakan welcome drink dan di sini juga jual pernak-pernik khas Yogyakarta. Jadi aku sempat lihat-lihat pernak-perniknya di sini dijual dengan harga yang sama dengan pasarannya. Jadi nggak mahal banget, guys. Untuk tas ini aja harganya cuma 30 ribuan loh. Jadi kalau kita nggak sempet ke Malioboro buat cari oleh-oleh, di sini masih bisa beli oleh-oleh. Nah, ini restoran dan tempat breakfastnya, dan tempat ini jadi satu sama lobby hotel, guys. Jadi karena tempatnya tertutup dan full AC, untuk tempat breakfastnya ini nggak ada area buat smoking, guys. Oke, setelah kurang lebih 30 menit kamar kita udah tersedia dan kita menuju ke kamarnya. Nah, ini buat menuju ke kamarnya harus keluar lobi dan jalan ngelewati parkiran mobil. Untuk hotel ini semuanya no smoking ya, guys. Jadi jangan berharap bisa ngerokok di dalam kamar. Tapi udah disediain 2 kursi di luar, jadi bisa ngerokok di depan kamar. By the way, yang ngerokok suami ya, guys. Jadi buat kalian yang nyari hotel yang bisa smoking, kalian bisa cek video-video aku, semuanya hotel kebanyakan bisa smoking. Untuk kamar yang aku pesan ini di tipe deluxe twin atau bisa pilih di tipe business room. Nah, untuk ukuran kamarnya ini di 20 meter persegi. Nah, untuk ukuran kasurnya ini biasanya kalau twin bed ukurannya 100 kali 200, tapi kalau ini lebih lebar ya, guys. Jadi ukurannya 120 kali 200, jadi lebih enak kalau ditempatin, guys. Nah, di sini juga tersedia pesawat telepon dan lampu tidur serta ada 2 nakas di sebelah kasur. Lanjut kita cek untuk perlengkapan minumnya. Ini udah tersedia 2 minuman botol kecil ya, guys. Jadi kita harus bawa minuman sendiri karena mungkin ini nggak cukup. Dan udah tersedia gula, kopi, dan teh, dan juga ada pemanas air. Meskipun pemanasnya ini kelihatan udah tua, tapi ini masih normal untuk dipakai. Lanjut lagi, sekarang kita intip
untuk jendelanya, nah untuk jendela kamarnya ini pakai kaca lebar ya guys, jadi full body gitu, dan ini tuh bisa dibuka tutup. Jadi kalau seumpama ini aku sering nih kalau kuncinya lupa, kita bisa keluar masuknya lewat jendela ini guys. Nah ini aku ada satu tips buat yang mau nginep di hotel, biasanya aku selalu minta double kunci atau minta kunci dua, yang satu untuk tempat listrik dan yang satu bisa kita bawa keluar masuk kamar. Nah biasanya kita akan kena charge 100.000 dan itu akan dikembalikan saat kita check out, dan biasanya ada juga yang gratis dari hotelnya guys. Jadi gimana guys, kamarnya nyaman banget bukan? Nah sekarang waktunya kita lihat ada channel apa aja di TV kamar hotel ini. Nah untuk ukuran TV-nya ini lumayan gede ya, di 32 in. Tapi untuk channelnya masih belum smart TV ya, jadi ini pakai TV lokal dan TV internasional aja. Tapi lumayan banyak kok channelnya. Nah lanjut untuk urusan colokan listrik di sini nggak perlu bingung, karena di sini colokan listrik lumayan banyak. Jadi buat kita yang mau ngecharge atau urusan listrik tuh nggak usah bingung. Nah sekarang lanjut kita cek kamar mandinya seperti apa. Nah jadi kamar mandinya ini lumayan gede ya guys. Dan di sini udah tersedia shower mandi, bisa pakai air panas dan juga air dingin. Dan di sini juga ada wastafel serta kaca buat berdandan ya guys. Untuk urusan kamar mandi fasilitasnya juga lumayan lengkap ya guys. Udah ada sikat gigi, sabun, sampo, shower cap, dan di sini juga ada hair dryer. Cuma untuk ukuran sabun dan samponya ini kecil banget ya. Jadi kalau kita sekeluarga mending bawa sendiri deh sabun dan samponya. Nah sebelum kita scan menu makanan di hotel, baiknya kita baca dulu nih barang-barang apa yang harus diganti kalau barangnya rusak atau hilang ya guys. Nah sekarang kita lihat menu hotelnya, kita bisa scan menu melalui handphone kita dan bakal keluar tuh menu-menunya. Untuk harga menu-menunya ini termasuk murah ya guys untuk harga hotel, jadi masih ramah di kantong kita kalau lagi jalan-jalan, gak perlu keluar uang banyak-banyak buat makan di hotel. Nah sekarang waktunya kita cek wifi hotelnya untuk kecepatannya seperti apa. Jadi ini wifi-nya open ya, nggak perlu pakai password, langsung bisa masuk. Dan untuk kecepatan wifi-nya menurut aku ini lumayan cepat. Oke guys, sekarang aku bakal tunjukin perjalanan dari hotel menuju ke Jalan Malioboro. Nah sebenarnya kalau dari hotel jalan kaki ke Malioboro itu lumayan deket ya, sekitar 500-1 km. Tapi karena ini panas banget, jadi aku putuskan buat naik becak dari depan hotel menuju ke Jalan Malioboro. Ini aku bayar seharga 15.000 ya guys. Itu sebenarnya bisa ditawar, tapi karena aku kasihan lah sama-sama cari uang, jadi ya udah biarin aja, itu udah termasuk murah ya 15.000. Biasanya itu bahkan lebih mahal lagi, dan kita memang harus menawar harga becaknya guys. Nah becak di Malioboro ini biasanya ugal-ugalan guys, jadi udah mau kayak mau nyerempet sana mau nyerempet sini, kebanyakan kayak gitu. Tapi yang aku naikin ini becaknya aman-aman aja, jadi orangnya santai gitu nyetirnya. Oh iya satu tips lagi, kalau kalian ditawarin sama becak yang biasanya bilang 10.000 ke pusat oleh-oleh, nah itu terserah bebas mau diterima atau enggak. Tapi kalau diterima mau, kita bakal dianterin ke tempat oleh-oleh dan kita harus belanja di tempat oleh-oleh itu. Kalau enggak, becaknya biasanya jadi marah atau jadi jutek gitu. Nah ini kita udah nyampe di Malioboro, kita mau berhenti di Mall Malioboro karena kita memang niatnya mau ngadem dan cari makan siang di sini guys.
udah selesai makannya dan kita udah kekenyangan dan suasana di luar udah gak sepanas tadi. Jadi sekarang kita udah jalan lagi ke daerah Malioboro dan kita lagi pingin makan gelato. Karena gak sempat ke Tempo Gelato, jadi kita makan gelato yang ada di jalan Malioboro ini. Nah, untuk rasanya ini gak kalah sama Tempo Gelato dan harganya juga hampir sama. Ini tekstur gelatonya gak mudah cair ya guys, gak kayak gelato lainnya. Dan ini aku pilih yang rasa tiramisu dan matcha. Sumpah ini enak banget, wajib banget dicoba kalau pas ke Malioboro. Oke guys, kita udah nyampe hotel lagi dan suamiku kelaparan. Kita niatnya mau pesen makanan di hotel, ternyata hotel lagi close order karena lagi ada acara dinner bareng gitu. Jadi kita pesen lewat ojek online. Ini aku pesen nasi lagi dan lontong opor, ini lumayan enak dan murah guys. Nah ini anakku lagi asik main skuter, jadi kita itu bawa skuter biar bisa main-main sama anakku. Nah ini aku mau keluar dari hotel, mau lihat kondisi jalan raya. Kalau aku lihat di map sih macet banget ya, jadi itu sampai ada polisi buat nutupin jalan ke gang ini biar nggak crowded banget. Dan di jalan depan tuh memang benar-benar macet banget, susah buat ngelewati, bahkan kalau jalan kaki pun susah buat lewat sini guys. Tapi ya udahlah, namanya memang momen lebaran, dimana-mana pasti macet, apalagi untuk kota wisata kayak gini. Meskipun macet, kita bakal tetap terjang karena kita mau berangkat ke nasi goreng Padmanabah yang ada di dekat kampus Padmanabah Yogyakarta. Nah ini nasi gorengnya terkenal banget, ramai banget. Tuh parkiran mobil sama motornya aja sampai penuh kayak gitu guys. Jadi kita selalu beli nasi goreng sapi yang jumbo karena harganya beda 1000 dan beda dikit aja. Sambil menikmati suara pengamen yang fals di sini lah, lumayan lah menghibur. Halo guys, selamat pagi. Nah ini waktunya kita buat breakfast. Aku bakal spill satu persatu ada makanan apa aja di hotel ini. Nah ini aku lihat ada nasi putih dan nasi goreng, ada sayur acar, ada mie goreng, ada ayam lada hitam, dan di sini ada sambal-sambalan serta kerupuknya. Lanjut di sebelah kanan lagi ini ada gudeg, cuma gudegnya nggak ada kreceknya, padahal itu enak banget kreceknya guys. Nah ini buat yang suka sarapan sereal atau roti-rotian, di sini juga ada, serta ada bubur sumsum dan mutiara, dan di sini juga ada bubur ayam. Nah karena aku kurang suka bubur ayam, jadi nggak pernah, selalu skip ya bubur ayamnya. Nah sekarang lanjut di bagian dessert, di sini ada puding, salad, dan manisan buah. Nah untuk minumannya di sini udah tersedia jus, teh dan kopi, dan di sini juga ada gorengan tempe dan tahu. Kalau gorengan ini kayaknya nggak bisa di skip deh karena favorit semua manusia. Nah lanjut ke bagian kue-kuean, ini ada kue dan kue kering. Nah ini aku pilih makan nasi dengan lauk ayam dan gudeg, dan suami makan nasi goreng dengan lauk ayam, gak lupa juga sama gorengannya dan bubur ketan. Langsung ke malamnya ya guys, malamnya aku main ke Heha Forest. Nah ini Heha yang paling baru yang ada di Jogja, temanya itu hutan-hutan, makanya dikasih nama Heha Forest. Heha Forest ini berada di daerah Kaliurang ya guys, jadi kita perlu naik ke atas gunung. Dan untuk HTM-nya ini 25.000 per orang. Ini sumpah sih keren banget buat foto-foto. Buat yang hobi foto-foto, ini bagus banget tempatnya. Di sini juga ada live musik dan restorannya, jadi kita bisa sambil makan di sini guys. Nah ini aku masuk ke area lampu-lampu, masuk ke sini bayar lagi 25.000 per orang untuk 8 menit. Ini konsepnya lampu-lampu gitu, jadi estetik banget buat foto-foto. Tapi lumayan nguras kocek juga ya kalau tiap foto harus bayar-bayar. Nah sekarang aku udah ada di restonya dan ini aku pesen nasi goreng dan tahu crispy. Untuk makanannya lumayan enak-enak kok, tapi harganya juga lumayan pricey. Jadi kalian kalau mau ke Heha siap-siapin duit lebih ya.
Jadi kalau kesini mending malam ya, karena lampunya tuh bagus-bagus. Nah, habis dari Heha, aku mampir ke The Praja karena kita masih lapar dan aku pengen nikmatin live musik di sini. Ngeliat di Google Map ini reviewnya bagus banget dan ternyata makanannya murah-murah pol. The Praja ini tempatnya juga ada di Kaliurang. Tempatnya berhadapan dengan House of Raminten karena ini masih satu tempat dengan House of Raminten. Ini aku pesen mie letek, harganya cuma 9.000 doang beneran, dan nasi goreng kambing tadi harganya sekitar 30.000. Ini worth it banget gak sih, sama musiknya juga enak banget didengerin. Oke guys, malam ini udah dulu, besok aku mau pindah hotel di depan Bandara Adi Sucipto, Yogyakarta.